أنا أحبك يا شهر الخير يا رمضان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga Ramadan tahun ini diberikan barokah dan
segala ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku